Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan telah mengadakan Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Negeri Kelantan kali ke-59 tahun 1430 Hijriah bermula 28 Februari sehingga 3 Mac ini. Majlis Tilawah kali ini telah diadakan di pekarangan Masjid Ismail Petra Tanah Merah yang melibatkan 20 orang peserta dari pelbagai daerah. Menteri Besar Kelantan ketika merasmikan majlis tersebut berharap penganjuran Majlis Tilawah Al-Quran seperti ini dapat mendekatkan jiwa masyarakat dengan Al-Quran di samping bertujuan memperkasakan perpaduan Islam serta digunakan sebagai paksi panduan kehidupan. Menjadikan Islam sebagai paksi perpaduan sesama umat dengan merujuk Al-Quran dalam semua perkara, maka marilah kita mengagungkan Al-Quran, jadikanlah ia rujukan dan tegakkanlah hukum-hukumnya untuk kesejahteraan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan itu dapatlah kita melahirkan generasi Al-Quran Rabbani serta akan mendapat kesejahteraan kita di dunia dan di akhirat. Tema Majlis Tilawah Al-Quran kali ini adalah Perpaduan Islam Nadi Transformasi Negara dengan tujuan mewujudkan perpaduan ummah menerusi pembudayaan membaca Al-Quran serta melahirkan generasi yang berkemahiran tinggi dalam ilmu-ilmu Al-Quran.